Halo guys, sobat mod APK di sini. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara ke Media Fire. Silakan lihat bagian kolom komentar. Di situ ada link 1 dan link 2. Link 1 itu link utamanya, namun silakan gunakan link 2 apabila link 1 mengalami error dan tidak bisa dibuka. Disarankan untuk menggunakan browser Chrome karena akan memudahkan teman-teman menuju ke Media Fire. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada, atau teman-teman bisa copy link video YouTube dengan cara pilih bagikan, pilih salin link, buka browser Chrome-nya, kemudian tempelkan atau paste link yang sudah disalin tadi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya melewati link 1. Ketika kamu klik, akan muncul pilihan seperti ini. Silahkan pilih lainnya, kemudian pilih Chrome. Kamu akan diarahkan ke cara PDID. Nah, alasan menggunakan Chrome, apabila muncul pop-up pada browser kamu, akan muncul tab baru di bawah layar. Fitur ini yang tidak dimiliki oleh browser lainnya, sehingga akan sangat membantu kamu menuju ke Media Fire. Setelah menunggu sebentar, centang saya bukan robot. Ketika kamu klik, akan muncul tab baru seperti ini. Silahkan dengan cepat kamu tutup tab baru tersebut. Balik ke tab semula, terus pilih klik here to continue. Ketika kamu klik, lagi-lagi akan muncul tab baru. Silahkan dengan cepat kamu tutup tab-tab baru tersebut agar tidak mengganggu. Tunggu sebentar, kemudian klik get link. Akan muncul tab baru lagi, tutup lagi. Selamat, kamu sudah berhasil ke Media Fire. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menuju ke Media Fire melalui link kedua. Ketika kamu klik, kamu akan diarahkan ke web Tekno Simple. Silahkan geser layar kamu ke bawah. Pilih saya bukan robot. Sama seperti tadi, jika muncul tab baru, silakan langsung tutup tab tersebut. Langsung klik here to continue, geser layar ke bawah. Tunggu sebentar, pilih get link. Selamat, kamu berhasil ke Media Fire. Mudah banget kan? Makasih yang udah mampir. Like kalau tutorial ini membantu. Satu subscribe-mu sangat berarti.